Akhirnya Daisuke punya rambut. Selamat pagi, siang, malam. Daisuke Botaku Channel. Halo guys. Teman-teman, kemarin Nadia make up aku supaya jadi ganteng. Hasilnya sukses banget. Aku ganteng sekali. Nadia udah upload video konten itu, tapi Fia-nya sedikit sekali. Padahal make up-nya sukses dan aku jadi ganteng banget. Jadi aku memutuskan upload video itu di channel aku juga. Video yang ada di channel Nadia-nya panjang sekali. Jadi kalau mau nonton yang video panjang, ayo silakan ke channel Nadia juga. Oke, pokoknya mulai konten kali ini aku jadi ganteng banget. Ore make up Nadia. Let's go! Teman-teman, kalau aku rambutnya panjang, ganteng sekali. Ruby ganteng daripada Genki. Bule Kristen. Siapakah laki-laki paling ganteng di Jepang? Daisuke. Kalau Daisuke di Jepang, cowok yang ganteng itu yang kayak gimana? Ogirishun. Genji. Oh, Genji. Ya. Yeah. Terus siapa lagi? Arash no Matsujun. Aku suka Matsujun. Ya. Kalau gitu mungkin kita coba make up kayak Matsujun kali ya. Kita mulai dari rambut dulu ya. Hai. Bismillah. Kiroman. Kiroin. Oi. Nah, siap. Wee, rock and roll. Oh, udah ganteng. Sebenarnya Daisuke itu mukanya ganteng. Oh, terima kasih. Wakil komedian Jepang yang datang ke Indonesia, katanya Nadia pertamanya pikir Daisuke paling ganteng kan? Iya, iya. Kan? Benar, Daisuke dulu ganteng melihat di fotonya. Oh, tapi sekarang gimana? Sekarang juga ganteng. Oh, terima kasih. Cuma botak aja. Malah kiruki tuh. Potong rambut? Iya, potong. Jangan potong rambut tuh yang asli juga ya? Kan udah gak ada rambutnya. Daisuke ada foto waktu masih ada rambut? Ada, banyak ya. Coba lihat dulu. Mau lihat? Contoh, ini. Mana? Mana? Aku nggak bisa lihat. Nanti kamu edit. Matsujun. Atsui. Sabar. Oh, ini rambutnya kayak Matsujun ya? Kore kah, maru. Tuh, kayak Matsujun rambutnya. Ini waktu audisi acting. Coba kayak gini ya. Bisa enggak ya? Akhirnya Daisuke punya rambut. Oh, iya. Daisuke dulu ya ini. Iya kan? Mirip kan ya? Waktu umur 25. Udah lama ya. Kalau aku ada rambut ini, pasti jenggotnya potong ya. Tapi ya. Bagus juga ada jenggotnya. Oh ya? Tapi nanti mau coba potong. Iya, coba potong aja ya. Coba deh. Kenapa aku seperti ini kemarin ya? Mungkin abisnya challenge. Oh. Coba ngedate sama cewek. Dia ini ganteng atau tidak? Tanya dulu. Setelah jawab, aku langsung lepas. Quick. Reaksinya gimana? Masuk ke rambutnya. いや、めちゃめちゃ簡単やん。オッケーかな。トゥトゥトゥトゥ。これ無か本当。いや。あ、ごめん。あとブルースイカンがあるじゃん。ごめん。はい。ロ。あ？無か。あ、無か。mukanya jangan gitu, mukanya biasa aja. Tuh
tutup mata. Nadia nya suka artis Jepang siapa? Dulu aku suka Gakuto. Terus sekarang? Sekarang tidak ada ya. Karena Daisuke ini ya potong gundul. Potong gundul? Dipotong, ya, ya, dicukur ya. Terus. Mungkin kalau tidak dicukur bisa panjang. Kalau gitu yang di atas muncul parkir. Oh, ada parkir ya. Wow. Oh, ini bukan parkir dorong. Ayo terbang lagi. Maaf ya, parkir palsu. Berisik. Wah, ya maksudnya ya. Coba, ikai coba Nadia cek dulu ya. Domo Nadia-san, konnichiwa. Matsura Jun desu. Matsura Jun. Matsumoto Jun desu. Mite dai na. Buka mata. Kenapa tahu? Gak mau. Belum napas. Takut. Oke, tutup muka. Dah, sekarang cari baju yang bagus. Minta Hanayo-san untuk lihat pertama kali, oke? Okay? Hanayo-san. Ya. Yeah. Hanayo-san, gue Jun Matsumoto. Salam kenal. Ayo silakan lihat gue. Kan Jun Matsumoto. Boleh nyanyi? You are my soul, soul. Itsumo sugu soba ni aru. Yuzurenai yo. Dare mo gamma dekinai. Karada ju ni are wo atsumete. Kalau gitu mari kita lihat Daisuke yang baru. Muter, muter. Sekali lagi. Daisuke yang baru. Gimana? Kayak Jepang ya? Ganteng ya? Kayak visual kayak. Iya, visual kayak band ya. Tapi dari Jepang ya, kayak boy band. Boy band? Kawaita, kaze wo karamase. Mirip siapa ya? One Ok Rock? One Ok Rock. Karena pake jenggot ya. Coba tau, kalau nggak ada jenggot, keren ya kok. Oh, iya, jadi baby. Kalau pake masker? Mula. Keren ya? Wow, keren banget ya! Gimana teman-teman? Mau jadi pacar sama gue? Ayo silakan. Bukan komedian, benar-benar artis deh lah. Kayaknya coba, mau coba turun dulu kak. Iya, turun sih. Wah, gimana? Wah, itu ganteng ya! Contoh ya, aku kata manis ya. Kamu lagi para corona kan? Hati-hati ya. Cua-cua. Kamunya kena virus gue aja. Gimana? Pantat aku masih tetap pantat Daisuke botak. Sudah katakan. Nyanyi lagu Jepang. You are my soul, soul. Itsumo sugu soba ni aru. Yuzure ないよ誰も邪魔できない体中に風を集めて巻き起こせ嵐嵐オーディあよコメンやってまってまアクスモアバチャめっちゃ簡単やんこのデリシーにグッドボタン
aku juga mau jadi pacar Daisuke kalau misalnya gak mau. Oh ya? Nadia ga mau jadi pacar! Mau jadi pacar! Kakui! Kakui! Kalo kita utamakutun hari ini mau jadi pacar sama aku. Tapi kamu punya suami ga? Kan kalau belum punya suami. Hola. Hijau. Kalau pakai baju di Indonesia aneh. Enggak sih, sebenarnya orang Indonesia juga banyak yang pakai kayak gini gurai wa. Saya anak kuliahan toh kah? Oke, kok kite. Oh, Daisuke botaku ya. Oh, akhirnya sukses tumbran bet. Itu. Kan? Coba tuh, honto mukanya manis じゃない? Tuh, mukanya kalau enggak ada jenggot ya. Oh. Aku mau interview ke security ya. Ah, oh, boleh. Tunggu, belakangnya benerin dulu. Ya, pori baby face, baby face nana. Baby face. Ada apa? Kau kata siapa ni? Ada mereka. Ada di sini. Hey, langsung tahu. Tahu. Where? Yeah. Di mana? Yeah. Jepang banget, Pak. Oke. Keren ya. Katanya keren. Mantap. Ya. Waktu umur 25, aku kayak gini. Saya. Oh, 25. Ya. Sekarang? Berisik. Nah, kan dia itu. Ya. Sekarang 50. Sekarang. Ya. Terima kasih ya. Yuk. Terima kasih. Oke, aku berubah lagi ya. Nah, enaknya botak ya. Jangan. Ya, sukses ya Nadia. Daisuke suka enggak? Aku suka dan apa ya? Aku ingat lagi waktu umur 25. Keren ya. Gantun ya. Hana san kenapa ketawa ya? Oke, jadi konten kali ini. Terima kasih Nadia. Mantap. Aku suka. Ya, mungkin kalau fans Daisuke lihat ini, wah. Tapi jangan kecewa ya. Sebenarnya aku bokeh. Sebenarnya aku botak. Botak nang bokeh. So, aku mau lihat walaupun tidak lagi pas di bangsa. Oke. Jadi jujur aja ya. Iya, reaksi jujur. Oke. Ya. Oi, so. Iya, kayak ikius. Coba tahu gue. Coba. Akhirnya balik ke jurek. Dadah. Kayak gitu.